Hmm. Hmm, sedikit ini dia Suara saya terdengar Pak Ustaz

Oh, temen -temen. Oh, saya Baik, silahkan dimulai Ustaz Mesno. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hingga akhir Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu, para pemirsa kurma rahimakumullah dimanapun berada. Pada sesi kurma ke-13 hari ini, insyaallah kita akan e, membahas tentang tema akhir Ramadan, tingkatkan ibadah bersama keluarga, dan raih fitrah bersama. Alhamdulillah narasumber kita pada siang hari ini, Ustazah Rina Septiani MAHK sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau akan segera menyampaikan materinya kepada kita. Setelah itu bisa dilanjut dengan sesi diskusi. Kepada Ustazah Rina Septiani, MAHK, Faluwaktu waktu ha-Mashkuro. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Khalifur Rahman, selaku founder Syariah. Dan Ustaz Dr. Misnu, Selaku moderator pada pagi, eh, pada siang hari ini, sebelumnya saya izin share screen dulu. Okay. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. tema kita pada yang hari ini adalah akhir Ramadan, tingkatkan ibadah bersama keluarga dan gapai fitrah bersama. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan inayahnya Kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini, Zoom meeting, dalam rangkaian acara kurma kuliah umum, revitalisasi iman, dan takwa selawat serta salam tak lupa kita hanturkan ke hari bahan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat kurma dimanapun berada, Alhamdulillah kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati atau menjalani ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan kali ini. Hari ini kita sudah masuk di hari ke-16, ya pekan kedua di bulan suci Ramadan. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki akhir dari bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi An Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup fi asril awakhir mala tahidu fi ghairih. artinya bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Ini merupakan hadis riwayat Muslim. Nah, maksud dari hadis tersebut eh, dijelaskan atau diceritakan bahwa sosok baginda besar Nabi Muhammad SAW orang yang sangat mulia di bunga bumi ini bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktunya secara full secara sungguh-sungguh ya meningkatkan kualitas ketakwaan beribadah dan bertakarub beriktikaf, dan juga mengajak anggota keluarganya untuk beribadah pada 10 hari terakhir di akhir bulan Ramadan kesungguhannya ini melebihi ibadah pada hari-hari yang lain. Kalimat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir ini itu menunjukkan kepada kita semua umatnya anjuran untuk kita agar tidak kendor dalam Beribadah di akhir Ramadhan, ya, sebagaimana kita ketahui bersama. Biasanya, kalau akhir sudah menjelang akhir-akhir Ramadhan, itu yang ramai, bukan lagi masjid, tapi pasar. Ya, orang sudah uh, mulai mempersiapkan segala macam, beli baju, beli sepatu, gitu ya, beli sendal untuk uh, menyambut atau untuk gegap gempita, menyambut hari raya Idul Fitri, ya, nah. Ini sebetulnya eh, hadis tersebut merupakan anjuran atau warning bagi kita bahwa di akhir bulan Ramadan kita tidak hanya mempersiapkan untuk eh, kemenangan kita tapi juga kita harus bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah kita di sempat yang akhir bulan Ramadan ya. Hadis tersebut juga menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giat dalam beribadah. Ya, artinya bukan hanya 10 akhir Ramadan saja tapi uh, di sepanjang hari di bulan Ramadan Rasulullah itu giat beribadah tapi lebih giat lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena ada banyak keistimewaan di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, ada banyak keutamaan-keutamaan ke keutamaan sehingga Rasulullah mengencangkan ibadahnya apa saja itu ada beberapa di sini yang saya uh, tulis terkait dengan keutamaan akhir Ramadan. Jadi 10 akhir hari terakhir bulan Ramadan itu merupakan penutup dari bulan Ramadan yang penuh berkah dan biasanya setiap amal manusia itu dinilai dari amalan penutupnya. Ya. Kemudian, keistimewaan akhir Ramadan yang kedua di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu adalah malam-malam yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu e, merindukan kehadiran adanya keindahan malam Lailatul Qadar. Atau malam yang uh, kemuliaannya itu, keutamaannya dalam beribadah di malam itu, melebihi beribadah sepanjang seribu bulan. ya Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh uh, Imam Bukhari, dijelaskan bahwa carilah Lailatul Qadar pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan. Pada malam ke sembilan, malam ketujuh, malam kelima ya malam-malam ganjil insya Allah di situ ada uh, Lailatul Qadar. Nah kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah bahwa Rasulullah di sepuluh hari terakhir itu memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan dunia mempersiapkan kebutuhan hari raya Idul Fitri sehingga melupakan 10 akhir Ramadan yang Begitu banyak keistimewaannya apabila kita menjaga 10 hari terakhir itu. Ya, kita lihat kalimat yang terdapat dalam hadis tadi: "Melebihi kesungguhan beribadah di selain uh, malam yang lain-lain." Itu kan berarti tersirat makna bahwa Rasulullah menganjurkan atau memberikan teladan kepada kita umatnya memotivasi kepada kita umatnya untuk menambah giat dalam beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, lantas bagaimana eh, kita dalam memperkuat ibadah kita di akhir Ramadan bersama keluarga, ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, jadi ada 10 ya ada ada beberapa amalan di 10 akhir bulan Ramadan yang Rasulullah contohkan kepada kita agar kita bisa juga mengikuti beliau. Yang pertama adalah amalan pertama itu memperpanjang salat malam. Jadi pada 10 akhir bulan Ramadan itu Rasulullah tidak tidak tidur. Beliau itu menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan ini untuk terus beribadah dengan sholat, zikir ya sampai fajar. Nah, kebiasaan 10 hari di bulan akhir bulan Ramadan ini beliau juga eh, tularkan kepada keluarga. Artinya beliau tidak sendiri membangunkan istrinya, istri-istrinya ya untuk bersama-sama menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Ya, seperti yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dijelaskan bahwa Rasulullah itu biasanya ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau itu mengecangkan ikat pinggang, nah, Mengencangkan ikat pinggang di sini maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, beliau menghidupkan malam-malam akhir Ramadan itu dengan ibadah dan membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah. Artinya kini juga bisa uh, kita tiru amalan ini ya kita bangun di akhir 10 bulan Ramadan bersama keluarga, bersama suami, bersama anak kita hidupkan dengan uh, mengerjakan sholat malam ya berzikir, mengerjakan tahajud, hmm. menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan mengerjakan qiyamul lail ya mengerjakan sholat traweh ya sholat isya kemudian sholat terawih lalu uh, bangun tahajud ya kalau seandainya setelah traweh itu sudah witir tidak perlu lagi witir setelah tahajud karena ada sebuah hadis rasulullah yang mengatakan bahwa tidak ada tidak ada dua witir dalam satu malam ya nah menjaga atau memperpanjang sholat malam, berzikir di sepanjang akhir bulan Ramadan ini, itu juga tujuannya untuk apa? Untuk menjaga agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ya, karena ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari barang siapa menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mengharapkan balasan dari Allah itu maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya walaupun kita tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu ya kita tidak pernah tahu makanya uh, Rasulullah dalam hadisnya itu menjelaskan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Maka itu kita harus mengikuti amalan beliau dengan memperpanjang sholat malam, menghidupkan malam-malam di akhir bulan Ramadan. Nah, amalan berikutnya yang beliau contohkan kepada kita umatnya untuk mengikutinya yaitu memperbanyak sedekah. Jadi meningkatkan sedekah itu merupakan salah satu amalan utama di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa kita harus bersedekah? Karena sedekah itu juga bisa merupakan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat kita bisa dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan mafirah ya. Dan juga sedekah ini bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dan juga ibadah ibadah-ibadah yang lainnya. Ya karena tidak sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang kecuali jika dia dapat uh, melaksanakan keseimbangan ibadah. Artinya ibadah uh, akhirat ya ritual ibadah dan ibadah sosial itu harus seimbang baru kemudian uh, bisa dikatakan kualitas ibadahnya itu sempurna. Nah, sedekah di sini cakupannya itu sangat luas sekali, tidak hanya dari materi non materi juga bisa dikatakan sed, sebagai sedekah seperti contohnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Nah, dalam 10 hari terakhir ini Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ajaran amalan utamanya itu salah satunya itu sedekah. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang uh, belum beruntung ya, merasakan kenikmatan kalau kita berbuka banyak uh, kurma, bisa minum es buah, banyak gorengan gitu ya. Nah, di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak ber, belum beruntung kehidupannya, itu belum bisa merasakan itu. Maka kita dianjurkan untuk sedekah agar kenapa, agar mereka itu juga bisa menikmati ya yang belum beruntung ini bisa menikmati apa-apa yang juga kita rasakan ya sebagai ungkapan rasa syukur kita nah, sedekah ini juga bukan hanya meningkatkan eh, kedekatan kita kepada Allah tapi juga hablum minan nas, kepada sesama kita bisa membangun hubungan itu dengan adanya sedekah nah kita juga sedekah bisa mengajak keluarga dengan cara apa? Kita adakan santunan kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan. ya Bagi-bagi takjil di sore hari atau kita buka puasa bersama kepada anak yatim piatu ya itu juga bisa meningkatkan ya ibadah kita di 10 hari terakhir Bagaimana yang Rasulullah ajarkan amalan berikutnya adalah kita bisa dianjurkan atau Rasulullah mengajurkan kita untuk itikaf bersama bersama siapa bersama keluarga tentunya ya itikaf di sini kan berarti memiliki pengertian bahwa berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Ya artinya seseorang itu berdiam diri di masjid beribadah melaksanakan sholat berzikir gitu ya tidak keluar kecuali memenuhi hajatnya sebagai manusia. Nah iktikaf ini eh, sebetulnya kewajibannya atau afdolnya itu di masjid ya tapi kalau kemarin pandemi itu kan di rumah kita juga bisa beriktikaf ya membaca Al-Qur'an, berzikir, salat sunnah, membaca salawat gitu ya. Nah, beriktikaf ini dianjurkan oleh Rasulullah di 10 akhir bulan Ramadan ya. Seperti sebagaimana hadis Rasulullah yang mutafakun alai, tentunya di situ dijelaskan bahwa Rasulullah itu beriktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan Nah, iktikaf ini kita bisa lakukan bersama keluarga. Kalau misalkan mau ke masjid ya, bisa kita ajak keluarga kita di satu masjid. Ya, tentu yang uh, ayah dan anak laki-lakinya pisah ya di tempat laki-laki, uh, yang ibu dan anak perempuan di tempat perempuan. Bisa kita jalan bersama, kemudian beriktikaf di masjid itu secara bersama-sama. Nah, selanjutnya, amalan berikutnya yang bisa kita lakukan di sepuluh terakhir bulan Ramadan untuk mengikuti Rasulullah itu, kita bisa membaca Al-Qur'an bersama. Ya, tilawah Al-Qur'an bersama ini merupakan salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di sepuluh akhir bulan Ramadan ya memang masyarakat kita itu ada kebiasaan ya tilawah bersama sepanjang bulan Ramadan ya biasanya itu ada target misalkan satu bulan itu harus hatam tiga, tiga Quran gitu ya atau harus hatam empat kali ini adalah tradisi-tradisi yang bagus sebetulnya untuk eh, mengejar hataman apalagi di Sepanjang akhir bulan Ramadan. Ini harus dikencangkan lagi membaca Al-Qurannya. Agar kemudian banyak uh, Al-Quran yang kita hatamkan. Jadi Al-Quran itu uh, bisa kita hatamkan. Bisa menjadi target. Tilawah bersama keluarga tentunya akan menambah semangat dalam menghatamkan Al-Quran. Nah. Kemudian anjuran berikutnya yang yang Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam uh, contohkan untuk kita umatnya agar kita mengikuti beliau yaitu sering-sering kita di akhir 10 bulan Ramadan membaca doa meminta ampun ya Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu <anna> itu sering-sering kita baca misalkan menjelang berbuka sambil menunggu waktu maghrib ya kita baca bersama keluarga di misal di meja makan gitu ya kita baca sambil menunggu waktu maghrib bersama-sama kita lantunkan Allahumma innaka ka'afu'un karim tuhibbul afwa fa'fu <anna> Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai maaf, maafkanlah aku. Nah, ini bisa kita kemudian lakukan bersama-sama, bersama keluarga sambil menunggu waktu berbuka. Nah, amalan berikutnya ini jangan sampai lupa kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah. Ya, nah zakat fitrah itu eh, biasanya afdolnya memang setelah eh, apa namanya pada saat hari raya, tapi juga diperbolehkan dibayarkan di akhir-akhir bulan Ramadan ya sebelum memasuki bulan Sawal dan merayakan hari raya Idul Fitri. Nah zakat fitrah ini kan juga merupakan bentuk eh, kecintaan kita kepada sesama ya hablum minannas Bahkan ada sebuah hadis mengatakan bahwa Uh, ibadah seseorang mualakah bayin sama at ya tergantung di antara langit dan bumi ilah bizaqatil fitr kecuali dia menunaikan zakat fitrah maka baru sempurnalah itu uh, ibadahnya dia oke okay. nah selain beberapa amalan tersebut di atas Keharmonisan komunikasi dalam keluarga juga dalam kehidupan sosial ini harus dibangun. Untuk apa? Untuk kita menggapai fitrah bersama pada saat hari raya nanti. Komunikasi ini merupakan faktor yang sangat penting, tentunya, dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan bekerja dan juga di lingkungan masyarakat, gitu ya. karena banyak sekali konflik-konflik sebetulnya yang timbul akar masalahnya itu adalah karena miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah maka solusinya adalah untuk menyelesaikan yang miskomunikasi itu dengan berdialog atau berkomunikasi kepada uh, sesama manusia. Ya. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan esensi dari puasa itu sendiri? Ya, kalau kita lihat ada sebuah hadis Nabi ya yang menyatakan bahwa ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan harapnya. Nah, kalau kita berbuka puasa itu kan sepertinya meneguk segelas air dan biji kurma itu eh, sangat bahagia ya. Satu gelas air saja sudah sangat bahagia sekali, sudah menghilangkan lapar, haus dan dahaga kita ketika kita Uh, berpuasa ya kemudian pada saat kita makan buah kurma yang manis itu kan juga diiringi dengan iman kita ketika uh, kita berpuasa sehingga menambah kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang uh, berpuasa nah sebetulnya esensi apa yang kemudian didapatkan dari berbuka puasa itu esensi yang didapatkan dari berbuka puasa sebetulnya bukan hanya uh, haus sudah terbayarkan dengan minum air dan lapar sudah terbayarkan dengan memakan buah kurma, ada yang lebih dari itu bahwa eh, dalam kita berbuka puasa itu juga harus kita tingkatkan komunikasi kita, kita warnai dengan perbincangan ya antara orang tua, suami, istri dengan anak. Nah, di situlah letak komunikasi yang eh, muncul pada saat kita berbuka puasa. Kenapa komunikasi kemudian harus dibangun pada saat berbuka puasa agar komunikasi yang baik itu tercipta kehangatan. Maka konflik yang selama ini terjadi di keluarga misalnya akan kembali cair dengan adanya komunikasi yang baik ya karena di bulan puasa ini kan semua orang menekan egonya ya pada diri masing-masing untuk melaksanakan puasa. Nah Puasa ini juga merupakan proses, proses bagi siapa, proses pengembangan diri bagi orang tua maupun anak-anak kita ya dilatih untuk senantiasa jujur berbicara mengakui kesalahannya meminta maaf gitu ya. Nah, momen ini tentu akan uh, saling memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga nah, dan inilah yang disebut dengan komunikasi yang efektif setelah mengesampingkan ego masing-masing yang selama ini atau sampai 16 hari ini kita dilatih untuk menahan amarah dan nafsu dengan berpuasa. ya. Jadi secara sosial sebetulnya ibadah puasa ini mampu mendorong dan menumbuhkan akhlak mulia ya disertai dengan sikap mental kita yang teruji dengan sabar dan ikhlas yang menahan haus dan lapar gitu ya. Bahkan disadari atau tidak, bulan puasa ini eh, telah terjadi peningkatan komunikasi psikososial ya baik dengan Allah sebagai eh, mah, sebagai zat yang tidak yang tidak tersentuh sebagai pencipta dan juga kepada sesama manusia hubungan psikologis juga ber, berkembang ya di bulan puasa ini karena puasa adalah bulan yang penuh berkah di mana bertambahnya kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan dan juga meningkatkan komunikasi sosial dengan sesama manusia baik dengan keluarga, saudara, dan tetangga di masyarakat. Ini yang dibangun melalui sedekah tadi. Ya. Nah, lalu, ibadah puasa itu merupakan ibadah individual yang mampu membentuk kualitas pribadi yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial yang benar-benar nyata, agar tercipta perubahan yang eh, bersama-sama, tentunya perubahan menuju kebersamaan, khususnya dalam keluarga. Nah, inilah kenapa uh, di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan tadi, kembali tadi diwajibkan untuk meluar, mengeluarkan zakat fitrah, memberikan kepada yang berhak agar semuanya ikut merasakan kebahagiaan di hari yang fitrah. Nah, sebagai penutup, uh, di sini saya simpulkan bahwa puasa adalah latihan bagi setiap individu puncak keberhasilan seseorang itu nilai spiritual selama bulan Ramadan itu harus terimplementasikan berdasarkan kualitas akhlaknya pada 11 bulan berikutnya. Jadi bukan hanya satu bulan ini dan 10 akhir bulan Ramadan, tapi juga 11 bulan berikutnya. Nah itu adalah pesan penting ya dari jiwa sosial yang berkarakter mutakin sebagai orientasi diwajibkannya berpuasa bagi orang-orang yang beriman, dan tentu memperkuat ibadah di akhir bulan Ramadan itu juga sebagai menambah amalan kita agar kita semua mampu membawa keluarga kita meraih fitrah dan ketakuan bersama nanti di hari raya Idul Fitri. Baik. Uh, baik demikian yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Ustazah atas uh, pemaparannya. Ya uh, temanya hmm. menarik sekali. Kita uh. sudah memasuki di uh, pertengahan ya Ramadan ini. Oke, baik. Agak sedikit gangguan sedikit di sini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi, ya, dari pembahasan kita pada siang hari ini, ya. Karena memang tadi mumpung ini masih ada waktu, ya, sudah ya, masih ada waktu untuk kita, istilahnya, itu mengisi Ramadan ini, baik. Uh, sambil menunggu uh, per penanya yang lainnya, baik yang ada di uh, YouTube, ya, mungkin saya mau bertanya dulu nih ustazah terkait dengan uh, Ramadan ini ya. Yang pertama mungkin uh, tadi kan kita sudah mendekati di bulan uh, sudah 15 ya, 15 hari gitu ya. Nah, ada beberapa uh, orang itu yang malah justru uh, Ramadan ini malah sibuk dia dengan ini ya, hal-hal yang sifatnya uh, keduniaan gitu ya. Artinya malah uh, orang lain sibuk dengan istilahnya itu untuk ibadah, ini malah sibuk dengan keduniaan karena mau lebaran gitu. ya yang dipikirkan itu adalah Barang baik, kadang ibu-ibunya, bawa bapaknya juga, gitu Jadi, uh, pertama dulu nih, uh, sambil agar lebih stabil nih internetnya, nih. Uh, jadi, uh, seperti apa nasihatnya untuk uh, umat Islam yang mungkin uh, di akhir Ramadan ini justru malah uh, sibuk dengan uh, keduniaan, gitu ya, tidak menyiapkan untuk menyambut uh, malam Lailatul Qadar. Itu dulu, Bu Ustazah, yang pertama, silahkan baik terima kasih Ustadz. ya memang fenomena yang terjadi seperti itu Ustadz ya kalau sudah menjelang akhir-akhir itu yang ramai bukan masjid atau musola Betul. tapi <laughs> sebaiknya yang ramai itu pasar ya su sudah sibuk mempersiapkan baju yang bagus untuk uh, bulan eh, untuk lebaran, gitu ya. Kemudian beli sepatu, iya, enggak anaknya, enggak ibunya, semuanya sama, kayaknya ya. Jadi mereka ingin tampil hmm. uh, bagus pada saat hari lebaran, ya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa kita tidak betul, betul. Uh, boleh menyia-nyiakan bulan Ramadan ini khususnya yang 10 hari terakhir itu kita harus meningkatkan ibadah kita karena malam Lailatul Qadar seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu bisa saja terjadi atau kita bisa dapatkan di akhir-akhir bulan Ramadan ya ingin tampil beda pada saat hari raya Idul Fitri itu boleh tapi kita juga perlu ingat bahwa uh, di 10 hari akhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang harus kita buru, harus kita cari. Jadi apa? Karena kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sebagai penambah semangat kita ini ya uh, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maka malam Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik dari seribu bulan, nah, maka eh, sebaiknya untuk berlebaran mm -hmm. Lebaran gitu ya ke pasar itu kan bisa eh, misalkan ditunda dulu lah tidak terlalu ngoyo gitu kan mm -hmm. sekarang bahkan ada banyak sekali mm -hmm. Market ya, online-nya bisa, bisa melalui Shopee, <laughs> gitu. Ya, itu kan banyak market-market online yang bisa kita gunakan <laughs> untuk kita mendapatkan baju lebaran agar tampil tampil berbeda, gitu, Ustaz. Oke, terima kasih, Bu Ustazah. Uh, pertanyaan kedua nih, saya sambil melihat yang ada di... Uh... Di YouTube, alhamdulillah, cukup bagus juga. Pemirsa yang ada di YouTube, ini pertanyaan klasik tapi ini memang faktanya sering terjadi nih Bu Ustazah nih ya yaitu uh, kan uh, di riwayatnya itu jelas sahih bahwa uh, bulan Ramadan ini uh, setan-setan itu dia dibelenggu gitu ya diikat gitu ya uh, tapi kok uh, kenapa ya masih banyak juga terjadi uh, kemaksiatan gitu ya nah ini uh, pertanyaan seperti apa sebenarnya gitu ya itu pertanyaan pertama jadi uh, kenapa ya uh, kok masih banyak gitu ya ada atau banyak mungkin ada masih ada beberapa orang yang uh, sudah Ramadan ini, ini kok masih tetap saja gitu berarti ya. Karena satu lagi ini ini pertanyaan serius ya bukan mengada-ada gitu. Ya. Jadi memang betul-betul terjadi gitu ya. Jadi Ramadan tapi kok maksiatnya itu tetap jalan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan agak sedikit ke arah mungkin ada orang bilang tasawuf atau nufus gitu ya. Jadi betul tidak, Bu Zazah, kalau maksiat yang dilakukan itu memang mengakibatkan orang itu jadi malas beribadah gitu ya. Nah, jadi malas beribadah, misalnya uh, Ramadan ini malah jadi bulan yang kadang uh, habis subuh gitu ya tidur lagi gitu ya, uh, kemudian juga mau salat raweh, udah kenyang salat teraweh yang 20 puluh cepat yang dua yang apa sebelas lama gitu, jadi timbul rasa malas. Apakah ini karena mungkin dosa atau yang dilakukan atau seperti apa? Bu Ustazan ini pertanyaan klasik tapi memang selalu terjadi gitu ya. Silakan Bu Ustazan. Oke, okay, baik Ustadz. Ini pertanyaan yang pertama, ya. Uh, katanya kan dulu, waktu kita masih kecil, juga sering dikasih tahu, ya, kalau di bulan puasa ini setan itu dibelenggu. Tapi kok, kenapa uh, masih ada aja yang, apa, uh, maksiat gitu, ya? ya? Betul, memang hadis itu adalah hadis sohih, ya, dari Abu Hurairah, ya, anhu an. Dijelaskan apabila bulan Ramadan datang. Pintu-pintu langit itu dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahanam itu ditutup dan setan itu dibelenggu, gitu ya. Nah, uh, hmm. Maksudnya di sini sebenarnya apa sih hakikat dari setan dibelenggu itu? Gitu, kenapa? Jika setan pada bulan Ramadan ini dibelenggu, masih banyak saja orang yang uh, melakukan maksiat di bulan Ramadan. itu ya, ini memang uh, membingungkan, ya, sebagian umat, ya, ada yang mengatakan bahwa uh, yang diikat itu hanya setan pembangkang dan yang semua setan itu ya ya memang memang pembangkang gitu ya jadi ada beberapa pendapat ulama terkait dengan makna setan di Belenggu yang pertama bahwa setan di Belenggu itu hanya pada wilayah godaan setan ya was-wasah ya atau ada bentuk Makhluk setan, dari galangan jin dan ifrit, itu tidak termasuk yang terbelenggu dalam bentuk fisik di sini. Nah, maka menurut pendapat ini, tidak heran jika hmm. ada Ramadan, masih ditemui peristiwa kesurupan dan gangguan mistis dari setan, ya. Uh, meskipun, kalau menurut beberapa pemaparan uh, ulama, gitu ya, kemungkinannya sama am sangat kecil uh, hmm. kesurupan ini menimpa orang yang berpuasa nah selain itu kebanyakan orang melakukan ibadah dan ketaatan yang uh, itu menutup menutup apa namanya menutup jalan setan ya untuk mengganggu muslim yang sedang berpuasa jadi uh, kemungkinannya sangat kecil ada ya, walaupun masih ada yang bermaksiat gitu ya karena saat saat pintu ramadan itu kan saat saat bulan ramadan itu pintu surga dibuka dan pintu neraka di Tutup maksudnya apa ini? Kalau menurut Ibnu Taimiyah maksudnya adalah pada bulan Ramadan, hati manusia itu senang pada kebajikan dan mengerjakan amal soleh. Nah, maka itulah terbuka pintu surga sehingga menimbulkan kekuatan seseorang untuk menjauhi berbagai bentuk kejahatan, ya, terbelenggunya setan-setan gitu. Nah, sedangkan eh, dalam tafsir Al-Kabir juga disebutkan bahwa... Para setan tidak mampu memberdayai orang yang berpuasa, sebagaimana mereka uh, dengan mudahnya menggoda ketika sedang tidak berpuasa. Nah, belenggu itulah yang... Uh, mengikat ya karena kekuatan setan sangat dipengaruhi oleh sahwat manusia jika mereka dapat mengendalikan sahwat artinya jika manusia dapat mengendalikan sahwat sahwatnya maka terbelenggulah setan-setan itu gitu nah ini banyak pendapat terkait dengan hal itu kemudian ada juga ibnu hajar berpendapat bahwa setan itu tidak mudah mencelakai seorang muslim ya sebagaimana pada saat bulan Ramadan, sebagaimana mereka mampu, setan itu mampu mencelakai seorang muslim di bulan di luar bulan Ramadan, kenapa? karena pada saat bulan Ramadan itu umat muslim itu sibuk dengan aktivitas puasanya sehingga sahwat mereka terkendali jadi ada pendapat yang mengatakan setan itu dapat menggoda manusia atau belenggunya itu lepas apabila manusia itu tidak mampu mengendalikan sahwat-sahwatnya. Gitu. Nah, sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa setan itu memang diikat sebagaimana adanya, termasuk fisiknya, gitu ya, karena banyak malaikat yang turun pada bulan Ramadan dan menjaga manusia dari gangguan setan. Nah, salah satu ulama Malikiyah, yaitu ada Imam Al-Baji dalam syarah Malto yang berpendapat makna setan di belenggu ini belenggu secara hakiki sehingga setan terhalang untuk melakukan beberapa perbuatan yang tidak mampu dia lakukan kecuali dalam kondisi bebas jadi banyak banyak pendapat di sini yang mengatakan belenggu setan itu maksudnya seperti apa salah satunya salah satu contohnya ya tadi itu setan itu memang terbelenggu tapi tidak semua setan ya ibrit itu tidak dan mereka bisa menggoda atau um, membuat manusia terjerumus lagi ke dalam maksiat di bulan suci Ramadan ini, apabila manusia itu tidak tidak apa ya tidak mampu mengontrol uh, sahwatnya itu ya. Jadi. Uh, banyak sekali hal-hal yang memang kita juga bukan hanya uh, merasa tenang, Karena setan, dibelenggu pada bulan Ramadan gitu, tapi kita juga harus mampu mengendalikan uh, sahwat kita, mampu menahan diri kita agar kita terhindar dari uh, kemaksiatan. Kemaksiatan, so, kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi, Ustadz, pertanyaan yang berikutnya ya tentang ini ya apa namanya tadi eh, dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu eh, berpengaruh tidak kepada eh, semangat ibadahnya kenapa dia eh, berbuat maksiat gitu kemudian eh, salat tarawihnya pada puasanya gitu suka males malesan kerahnya juga gitu ada, ada tidak sih pengaruhnya itu gitu oh ya baik ya memang uh, hmm. yang namanya orang malas melakukan ibadah itu ya salah satunya adalah ya berbuat maksiat itu ya ber, bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat itu adalah penyebab utama seorang malas dalam beribadah karena eh, kenapa karena dosa yang sering diremehkan ya sering dilupakan oleh kebanyakan manusia gitu ya itu justru Bukan hanya yang besar, yang kecil itu justru menjadi salah satu penyebab malasnya kita dalam beribadah, ya meremehkan dosa-dosa kecil itu bukan hanya dosa besar saja, dosa kecil sekecil apapun yang kita remehkan itu bisa jadi menjadi halangan kita untuk rajin beribadah ya ada salah satu sebabnya menjadi malas gitu, menjadi nggak mau sholat karena tadi mengabaikan dosa-dosa yang telah lalu, ya mengabaikan dosa-dosa yang kecil gitu ya bahkan sebetulnya orang yang apa namanya membuat maksiat itu ya itu juga menjadi terhalang dia untuk rajin beribadah itu kan kalau kita lihat di mana di surat asy ya. Ah, qala Nah, dari situ kita bisa lihat artinya bahwa apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi yang mengakibatkan kita malas beribadah ya karena dosa-dosa kecil yang kita lakukan, dosa-dosa kecil yang kita e, abaikan gitu, Ustaz. Jadi ya kalau ditanya apakah ada pengaruh e, maksiat kita terhadap ibadah yang kita lakukan ya tentu sangat berpengaruh. Jangankan maksiat, dosa kecil saja sudah bisa membuat kita malas untuk beribadah. Nah, maka di akhir Ramadan ini mari kita tingkatkan lagi ibadah kita untuk uh, terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan yang sudah uh, tadi saya sampaikan ya, menghidupkan malam-malam terakhir, kita baca kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian kita uh, iktikaf di masjid, ya jangan lupa juga mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jangan sampai lupa itu. Dan bagaimana misalkan ada yang tanya kalau wanita uh, sedang haid gitu ya uh, kan nggak bisa tuh buat ini apa sholat gitu nah itu kan bisa juga dengan berzikir ya wirid mengingat Allah uh, ditingkatkan terus agar itu tadi kita dapat menggapai fitrah bersama. Jangan uh, wiridnya jangan di pasar ya nggak kedengeran nanti. <laughs> wiridnya yang khusus ya, di rumah betul. di uh, masjid. <laughs> gitu. oh, kalau yang ya. Bahas, ya, di rumah. Oke, okay. terima kasih Ustazah. Ada ya. uh, ada yang bertanya nih Ustazah terakhir nih ya Hai. kita selesai selesai jam 2 tepat ya ini dari pertanyaan yang ada di uh, YouTube ya uh, di channel uh, Syariah TV ya ada yang menanyakan uh, salah satu dari fadilah atau keutamaan Ramadan itu kan hubbiro uh, tepat gitu ya uh, kemudian juga Lailatul Qadar juga gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah tadi Ramadan kemudian juga istilahnya Lailatul Qadar itu dia dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Misalnya orang ingin taubat nih di Ramadan ini dari dosa besarnya apakah bisa dihapuskan atau seperti apa nih ya. Itu dari penanya di YouTube Ustaz jadi apakah di, dikenal atau tidak Baik, terima kasih Ustaz ya. Iya, betul. Mm -hmm. Jadi eh, di malam akhir bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak sholat malam kita, menjaga 10 akhir bulan Ramadan agar apa? Agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, mm -hmm. apa betul itu? Eh, malam Lailatul Qadar apabila kita dapatkan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada sebuah hadis ya dari hadis sahih ini ya. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan syaratnya ini, penuh keimanan dan muhasabah tentunya to apa tobatan nasuha gitu ya. Nah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni Ya, karena kenapa malam Lailatul Qadar itu merupakan ada keberkahan, keutamaan tersendiri dari Allah. Ya, jadi, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Bahkan malaikat Jibril itu uh, dikisahkan ya, akan turun ke bumi ya, untuk uh, keberkahan dari malam Lailatul Qadar itu. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu berlangsung dari malam hingga terbit fajar dan segala dosanya akan diampuni. Tapi tadi itu syaratnya harus dengan penuh keimanan, muhasabah diri, memohon ampun, taubatan nasuha, gitu ya. Nah, karena malam malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan, ya banyak keberkahan yang bisa didapatkan dari malam Lailatul Qadar bahkan uh, salah satu keberkahannya itu ya Allah menurunkan ya, Al-Qur'an ya pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada malam malam, malam, malam bulan Ramadan ya yang uh, disebutkan salah satunya itu malam yang paling berkah dari seribu bulan yaitu malam Lailatul Qadar yang kadang suka kita peringati dengan nuzul Quran gitu ya Nah, Rasulullah menjelaskan di situ bahwa ampunan dosa akan diberikan kepada uh, oleh Allah kepada manusia dengan cara menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi bukan melewatkannya dengan pergi ke berbelanja ke pasar, tapi kita menjaga 10 hari terutama ya 10 hari di akhir bulan Ramadan kita perbanyak salat kita perbanyak tasbih, kita perbanyak uh, membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar dan uh, mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Tentunya dengan keimanan dan muasabah tadi. Itu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustazah luar biasa sekali ya. Sudah lengkap sekali sebenarnya. Ya, tentang uh, bagaimana pesan-pesan ya menjalani akhir-akhir Ramadan, ya di pertengahan akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga uh, kita akan mampu untuk mengisi Ramadan yang penuh dengan keberkahan dengan amal-amal soleh. Terakhir, Ustazah mungkin dalam dua menit untuk memberikan closing remark, kesimpulan di pertemuan siang kita hari ini terkait dengan apa saja yang kita bisa lakukan ya untuk mengisi akhir-akhir Ramadan 1444 Hijriah ini. Tafadoli, silahkan Ustazah. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Alhamdulillah, kita sudah mau memasuki akhir bulan Ramadan di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, mari kita perbanyak uh, tingkatkan ibadah kita dengan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, di antaranya kita menghidupkan malam terakhir, di akhir bulan Ramadan dengan uh, perbanyak tahajud, kemudian kita bisa bersedekah. Ya, lalu kita kemudian membaca. Uh, perbanyak membaca Al-Quran dan itikaf di masjid bukan itikaf di uh, pasar gitu ya uh, mudah-mudahan uh, tradisi yang sejak dulu ada akhir Ramadan ramai di pasar sekarang bisa kembali kepada fitrahnya akhir Ramadan kembali ke keluarga bersama menghidupkan masjid dan gapai fitrah bersama menuju Idul Fitri yang berkah demikian Ustadz uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu ajzakillahu khairan khairan ustazah atas uh, tausiah dan juga materinya yang sangat luar biasa. Okay. Ini memotivasi memotivasi bagi kita bukan hanya yang ada di Zoom meeting tetapi juga yang di Syariah TV di YouTube juga dan ini juga video rekaman ini juga akan terus ada di YouTube dan mudah-mudahan menjadi amal soleh ustazah dan amal soleh kita bersama untuk mengisi bulan-bulan Ramadan tahun ini dan juga bisa mengakhiri Ramadan ini dengan penuh kegemilangan sehingga kita akan mampu memasuki Idul Fitri ya hari raya Idul Fitri dengan penuh kemenangan. Terima kasih jazakallahu khair wa jazakumullahu khairan kepada semuanya. Akhirnya kita tutup kurma kuliah umum revitalisasi iman dan takwa di hari Jumat ini yang penuh berkah ini 1444 hijriah Ramadan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Alamin Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Miss Tadarina, Terima kasih jazakallah khair, jazakallah khair. <tik> ah, ya. Iya. Izin leave, Ustaz. Ustaz. Iya, silakan kalau saya ada acara lainnya ya. buat Buru-buru. Ya. <laughs> <laughs> <tik> Padahal luar biasa materinya ini. Nah, iya kebetulan baru dapat undangan dua hari lalu saya aduh gimana yeah. enak juga kalau di siap <laughs> Jadi, sudah hari. bagus ini kita kembang uh -huh. kita perlukan ustazah ustazah yang ini agar lebih uh, ramai oh, you know. terima kasih satu kali ya sama-sama ustaz terima kasih ya, sama -sama,